Diisukan goyah hingga siap cerai dengan Teuku Ryan, Ria Ricis ungkap soal perbedaan, yang satu sudah enggak cinta. Rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan tengah menjadi sorotan publik usai isu keretakan pernikahannya mencuat. Soal keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan bermula ketika publik mulai curiga dari gerak-gerik keduanya. Dimulai dari Ria Ricis yang menghapus foto-foto kebersamaannya dengan sang suami di akun Instagram pribadinya. Bahkan, ia sudah tak mengunggah momen kebersamaannya lagi, padahal sebelumnya ia seringkali mengunggah momen kebersamaannya itu. Dugaan netizen menguat ketika YouTuber itu tidak hadir di hari penting Teuku Ryan ketika acara wisuda S2-nya beberapa waktu lalu. Menanggapi hal tersebut yang kian panas di tengah publik, Ria Ricis akhirnya buka suara soal apa yang terjadi di rumah tangganya. Melalui akun YouTube AMP Official, Ria Ricis tidak menampik jika memang rumah tangganya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi namanya rumah tangga kan gak mungkin pasti ada saat-saat itu kan Kajidat juga pasti kan udah ngalamin ya. Semoga didoain yang baik-baik sama kalian biar tetap adem ayem terus, amin. Kita kan nama hati manusia kita gak ada yang tahu ya apa yang dan gejolaknya gimana. Jadi kalau misalnya bilang kecintaan banget, amin, mohon didoain. Karena kalau misalnya salah satu ya udah gak cinta atau emang udah gak ada rasa, pasti udah hancur kan. Jadi emang anyep gitu ya. Kalau bilang kecintaan, amin, semoga jadi doa terus. Karena kita tuh konsepnya gak usah terlalu family banget. Biar gak terlalu family banget. Karena kan Ryan kan di kontennya juga udah drifting gitu kan. Nah aku tuh di air, mermaid, jadi biar dibedain kontennya gitu. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.